Pemirsa, kali ini Dita sudah berada di studio Masak Asik. Nah, tentunya kita akan masak-masak bersama Chef Afaf Shifa. Kira-kira hari ini kita akan masak apa ya? Kita akan masak ayam penyet dan panna cotta. Mau tahu seperti apa? Berikut videonya. Hai teman-teman, kembali lagi di Masak Asik. Sore ini aku akan masak ayam goreng penyet. Pasti suka kan? Ayam goreng dengan kulit yang renyah dimakan bersama sambal penyet yang bikin kita kepedesan tapi nggak bisa berhenti makan. Jadi lapar deh. Selanjutnya, untuk menghilangkan rasa pedas di lidah, aku akan masak dessert yang adem banget, yaitu panna cotta. Dessert khas Italia, bertekstur lembut dan enak dimakan selagi dingin. Lumeran susu dan krim yang pecah di mulut, serta saus manis dan segarnya buah, pastinya bikin mood jadi happy. Welcome back to Masak Asik, bikin masak jadi asik. Sekarang aku udah ditemenin Kak Dita nih. Kak, makasih loh udah di live report aku. Bentar lagi viral. Iya, aku tuh seneng banget soalnya karena tadi aku juga udah lihat videonya tuh enak banget. Tahu nggak? Ayam penyet itu kesukaan aku. Oh iya. Jadi aku tuh segala sesuatu makannya yang penting harus ada ayamnya. Wah. Kayak gitu. Tapi kakak berani megang ayam mentah nggak? Enggak. Kamu berani? Berani dong. Ya pasti berani sih kan chef ya? Berani. Kan aku yang masak. Iya juga sih benar. Ya udah berarti kita langsung aja ya kak masak ya. Cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, daging ayam, daun salam, sereh, daun jeruk, lengkuas, jeruk nipis, kemiri, gula merah, ketumbar, kunyit, jeruk limau, air asam jawa, terasi, tomat, jahe, merica. Ini langsung gak sih kita buat? Langsung aja. Langsung aja. Berarti ayam penyet nanti ada sambelnya dong? Ada sambelnya. Tapi di sini kita mau buat bumbu ayamnya dulu nih. Oke. Okay. Iya, jadi di sini ada bawang merah sama bawang putih kita mau blender. Di sini udah aku kasih air biar ngemudahin dia ngeblender. Oh, gitu. Terus di sini ada lengkuas, jahe sama kunyit. Aku mau potong-potong dulu. Aku tuh nggak bisa masak sih. Bisa sih. Cuman kalau bumbu-bumbu sih kayak udah jadi semua gitu. Udah jadi. Berarti ini kakak pertama kali dong bikin dari awal. Iya. Habis aku bingung kadang tuh. Seringnya sih lebih tepatnya lebih keasinan sih nanti ayamnya jadinya. Oh iya. Iya. Nah, terus abis itu langsung aja kita masukin ketumbar langsung aja di sini. Oh, ketumbar bubuk ya? Ketumbar bubuk, ketumbar yang masih kasar-kasar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Nah, ini langsung aja kita blender. Oke. Okay. Sampai halus banget nih? Sampai halus banget. Nah, ini kayaknya udah halus. Langsung kita mau taruh di panci. Oke. Gitu. Terus habis itu kita mau masukin daun salam. Nih, buat ini ya, bau-baunya. Iya. Nah, kakak udah pernah geprek sereh belum? Emang sereh digeprek? Digeprek. Kakak enggak bukannya cuman diketek gitu doang. Enggak, digeprek. Serius. Serius. Pakai pisau, kakak. Biar kerasa, biar ya, keluar rasanya. Daun salam juga di ancurin gitu, okay. Yes. Biar keluar rasanya. Iya, gitu. Oh, terus dimasukin ya? Masukin. Daun jeruknya juga gitu. Juga di mak-mak ini? Iya. Oh iya? Iya. Kecuali kalau kering rontok sih kalau digituin. Nah iya, aku biasanya. Oh, baunya enak banget ya? Iya kan, keluar kan baunya ini langsung. Ini jeruk apa sih? Jeruk nipis ya? Nah, ini kan berhubung kakak nggak pernah geprek sereh, geprek sekarang. Kayak geprek ini kan, geprek apa? Bawang kan? Iya. Aduh, aduh. Aku geprek tak. Aduh, oke. Okay. Kan? Oke, okay, gini. Iya. Gak bisa, keras bisa. Banget. Itu udah dikit lagi hancur, yuk bisa. Oh gitu ya? Oke okay banget. Sakit juga ya geprek.
pakai ulekan juga nggak apa-apa sebenarnya. Ah iya. Oh ini udah hampir kering tuh ya? Hampir kering. Ini diaduk. Diaduk, ya? Yes. Nah. Oke. Oh bumbunya jadi bumbu. Oh gitu caranya. Iya gitu. Ini bumbu yang aku beli bentukannya kayak gini udahan. Iya kan? Abis ini fix nggak beli lagi, Kak. Iya, gampang banget ya? Gampang banget. Nah, kalau udah kayak gini, baru kasih minyak. Biar nggak bau langu, nggak bau mentah. Oh, I see. Biar nggak bau mentah. Nah, sambil nunggu ini mateng, Kak, kakak kan jiwa atletiknya tuh sangat tinggi nih, Kak. Bisa aja. Bisa main apa aja? Golf, terus abis itu main tembak-tembakan, iya. Terus main apa lagi? Panjat tebing pernah. Panjat tebing terus, pernah. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Basket juga. Basket. Baseball pernah. Mm-hmm. Banyak sih, karena aku emang suka mencoba hal yang baru. Boxing pun aku juga kok. Kenapa kakak semua kakak sikat gitu? Oh, karena biar sehat. Biar terus sehat. Kan kalau kita olahraganya satu-satu itu doang, gampang itu cepat bosen. Makanya supaya olahraga tiap hari, ya olahraganya ganti-ganti dong. Iya, berarti membership kakak olahraganya banyak banget dong. Banyak, kayaknya aku boncos di situ sih. Kayaknya di situ sih. Karena kadang tuh yang misalnya yoga udah sebulan nih bayar, nanti baru bulan depan ikut yoga lagi. Karena tiap harinya ganti kan? Tiap harinya ganti. Mm-mm. Terus tapi kakak udah jiwa olahraganya tinggi, di rumah masih disuapin makannya. Iya, tapi beneran. Kalau disuapin itu enak banget, karena kita nggak akan sadar kalau kita tuh makan gitu kayak cuma tinggal nyam nyam gitu. Bener sih, itu paling logikanya tidak salah. Dan kita bisa ngapa-ngapain gitu loh, bisa maksudnya kayak misalnya lagi buru-buru atau lagi ngerjain tugas gitu kan, lagi fokus udah deadline nih gitu kan. Terus kalau sambil disuapin kan kita nggak buang waktu, bisa makan sambil ngerjain tugas. Betul sih, apa aku di rumah mulai minta disuapin aja gitu. Tapi beneran enak banget kalau disuapin, aku nggak bohong. Ya udah nih, ini udah matang nih. Udah matang. Oke, udah kering. Udah kering juga, baunya udah beda kan. Terus? Nah ini sekarang masukin ayamnya sama air. Begitu ayamnya masuk, langsung masukin air. Nah ini kalau udah masukin air, kita mau ungkep dia. Berapa lama? Kurang lebih 10-15 menit atau sampai dagingnya matang. Baru kita goreng. Oke, ini kita mau masukin asam jawa. Oke. Terus habis itu gula. Sama garam. Kalau garam boleh baik-baik? Yang asal jangan keasinan ya, Kak. Nanti keasinan repot. Ini kita tutup lagi sampai benar-benar bumbunya ngeresep. Terus sudah nguap. Oke. Oke, ini setelah diungkep 10-15 menit. Oke. Dianya udah, bahasanya udah... Mengental ya? Mengental. Udah ngeresep bumbunya. Oke. Gitu. Nice. Sekarang kita mau... Boleh buat sambal dulu, baru kita goreng ayamnya. Oke. Okay. Iya, biar kalau ayam udah digoreng tuh udah ada sambelnya gitu, jadi tinggal cocol. Mantep. Aduh, aku ngiler. Mantep banget, jadi ini kita sisihkan. Nah, ini kita pertama mau numis bawang merahnya, bawang putihnya. Ini dipotong-potong nggak? Boleh, kalau kakak mau potong-potong. Potong-potong ya. Yes. Ini juga? Ini geprek? Ini juga, geprek aja boleh. Cabenya juga, Kak. Aduh, pedes ya. Cabenya yang biar nggak pedes langsung aja kita masukin ya. Rawitnya diginiin aja kali ya. Biar boleh banget. Biar gampang diulek, kalau jadi rawit gitu susah. Nah, ini juga tomat kita masukin, Kak. Mm-hmm. Ini kalau udah mateng bisa banget langsung kita ulek. Ulek. Oke, ini kita
Ini ulek nih. Ulek. Kakak jago banget. Ngulang. Emang bener harus dodok sih. Benar harus di lantai biar ada tenaganya. Nah, ini terasi kita masukin ya. Oke. Okay. Apa kita mau jongkok aja? Nah, iya emang bener jongkok di bawah sih kalau ngulek. Kelihatan enggak di kameranya? Boleh kan ya di sini bebas enggak sih? Bebas ya. Bentar. Sebentar ya, maaf. Apaan nih? Wah, inisiatif tinggi loh. Nah. Nah, ini baru benar. Udah ada tenaganya, Kak? Udah. Soalnya kalau tadi mejanya tinggi, jadi kayak nggak ada tenaganya gitu. Benar. Ini ngulek butuh waktu berapa lama ya? Pegel juga. Mau gantian kita? Boleh. Satu. Garam jangan lupa. Ini namanya sambal dadak apa gimana? Sambal penyet. Gimana, Kak? Rasanya? Amazing. Aku butuh, ini tenagaku sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa loh. Ya udah kok kayak gitu sambil Kak Dita Kak Dita ngulek, aku mau goreng ayam aja gimana? Boleh banget. Biar makannya kita makin cepet. Betul. Aku juga udah lapar. Betul. Nah, jadi kita langsung goreng aja. Oke. Kakak zaman dulu kakak kerja di pramugari nggak pernah naik-naik begini? Oh sering, kalau misalnya kita pakai pesawat wide body terus aku nggak nyampe, aku naik kursi. Kan buat ngecek. Oh iya betul. Harus dicek barangkali nanti ada penumpang yang ketinggalan barangnya, itu kan nggak mungkin kita, masa kita lompat-lompat gitu. Tapi kakak cek satu-satu? Cek, jadi nggak satu-satu, jadi kita misalnya naik satu udah bisa kelihatan kanan kirinya, nanti balik arah gitu. Enak. Beneran. Aku nggak pernah pakai ini sih. Karena nanti kok nggak enak, aku nyalain kakak. Karena kakak. Iya, aku juga sih yang ngulek ya. Kakak yang ngulek. Aku rasanya tuh gulanya soalnya beda, pakai gula merah soalnya ya. Iya. Nice. Enak. Mantul. Oke, ayamnya udah jadi, kita langsung angkat aja. Angkat. Sekarang kita tinggal penyet si ayamnya. Penyet, oke. Penyetnya ala aku dan Kak Dita udah jadi. Tinggal makan. Oke, Kak. Silahkan. Aku cobain ya. Ambil, Kak. Kita cobain ayam dan sambelnya. Aku udah dengar banget ya. Enak banget. Ini sambelnya the best sih. Makasih loh, itu hasil kerja keras kakak ngulek loh. Iya, tapi emang harus diulek ya, karena emang beda sih. Dan ini enak banget. Terus bumbunya kan juga dari Afaf kan, pas banget. Aku jadi berasa spesial. Beneran, ini pas banget garam gulanya, pas. Enak. Aku boleh abisin ya? Abisin kakak. Nah, sambil Kak Dita abisin, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap di Masak Asik, bikin masak jadi asik. Kakak mau kasih garamnya? Boleh.
Belum nanti asin. Enggak. Semua? Jangan dong. Itu asin nanti.